Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di channel saya, Bambang Purnomo. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kali ini adalah hari ketiga, di hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018. Jadi saat ini saya berada di Singapura. Kita menginap di Quality Hotel di Singapura, di Jalan Balister, Balister Road ya. Nah, saat ini di hari ketiga ini kita akan menuju Johor. Namun sebelum Johor kita akan menuju ke Marina Bay Sands di Observation Deck di lantai atas. Ini pertama kali juga karena sebelumnya saya belum pernah ke Observation Deck ya. Jadi kita menuju ke sana, kita melihat view-nya Singapura melalui Marina Bay Sands Hotel di lantai teratas gitu ya. Ikuti kegiatan saya hari ini, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Ya, kita jalan lagi. Saat ini kita menunggu teman-teman, kita menggunakan bis ini. Kita menunggu teman-teman yang lain selesai sarapan dan kita akan langsung check out dan berangkat menuju Marina Bay Sands dan Johor. Kita menginap di Johor satu malam. Yuk jalan. Halo guys, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di bawah Marina Bay Sands. Kita menuju Sky Observation Deck di lantai paling atas. Jadi kita bisa ngelihat infinity pool-nya Marina Bay Sands. Kemudian kita juga mau lihat view-nya Singapura, Merlion Park dari atas kayak gimana. Yuk kita ikuti kegiatan saya selama di Singapura. Kita pengen ngelihat Marina Bay Sands. Ini pertama kalinya juga saya melihat Observation Deck ini. Jangan lupa like, share, and subscribe vlog channel saya, Bambang Purnomo. Semangat pagi! Halo guys, di atas saya ada Marina Bay Sands. Jadi di Observation Deck di lantai atas itu yang Sky Parknya itu luasnya lebih dari 1 hektar, jadi memang luas banget, keren ya, bisa bangun sekeren ini. Ya kita nunggu untuk antrian naik ke atas. Dibandingin yang lain ya, itu yang besar karena punya modal otak dan kepintaran. Thank you.
ngobrol sama Tante Lili nya nanti di bis aja. Iya. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat datang di channel saya, Bang Purnomo. Saat ini saya berada di mana? Saat ini saya berada di Sands Sky Park di Marina Bay Sands, lantai atas. Jadi kita bisa melihat view-nya Singapura. Jadi harga tiketnya masuknya itu 23 US dollar. Kok US dollar? Singapura dollar, maaf. Kemudian tahu enggak waktunya itu cuma 30 menit dikasih untuk bisa menikmati ini dengan biaya segitu. Kemudian ini di ketinggian 200 meter, kemudian di lantai 57. Dengan waktu 20 detik saja kita bisa menggunakan lift yang paling cepat untuk menuju atas ini, luar biasa. Keren banget. Oke guys, ikuti kegiatan saya selama di Sky Park Sands, Marina Bay Sands. Jangan lupa like, share, and subscribe vlog channel saya. Yuk kita jalan lagi. Manda. Halo guys, jadi di belakang saya ada infinity poolnya di belakang sini. Cuman memang kita nggak boleh masuk karena masuk infinity pool ini bayarnya beda lagi. Dan biasanya sih infinity pool ini untuk orang yang menginap di sini gitu guys. Gitu, jadi emang view-nya emang bagus banget. Cuman karena kita nggak menginap di sini, jadi kita nggak bisa masuk ke sana dan melihat infinity pool yang luar biasa. Halo, halo Bang Razi. Oke, jadi kita di atas ketinggian 200 meter, tinggi banget, luar biasa, dan hebatnya tuh liftnya cuma 20 detik aja dari lantai 1 ke lantai 57, jadi keren banget ya guys. Jadi ikuti kegiatan saya di Marina Bay Sands, jangan lupa follow Instagram saya, Bambang Purnomo, kemudian juga subscribe channel saya di YouTube ini, Bambang Purnomo. Semangat pagi, yuk kita ikuti kegiatan saya selanjutnya. Guys, kita di lantai 57 Marina Bay Sands, keren banget, di Sky Park. Biasanya bobo.
Halo guys, kita udah selesai tadi ke Sand Sky Park di lantai 57, 200 meter dari tanah, emang tinggi banget. Jadi sebagian kota Singapura kelihatan, kayak Merlion Park, Patung Merlion dan sebagainya, kita itu kelihatan banget, keren banget. Masuknya sekitar 23 Singapura dolar. Jadi kalau teman-teman penasaran yang pengen cobain, menurut saya waktu yang tepat juga malam juga. View-nya sangat bagus banget. Jangan lupa siapin kamera yang bagus untuk bisa mengcapture momen-momen yang paling indah di sana ya. Sangat worth it dan saya sangat rekomendasi. Itu aja reviewnya untuk menikmati observation deck di atas Marina Bay Sands. Semoga berkenan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.